mari berubah. Karena semua berasal dari pikiran. Ketika pikiran kita melakukan hal yang jahat, melakukan hal-hal yang negatif, berpikir hal-hal yang tidak benar, maka itulah tanda kita belum dewasa. Puji-puji nama Tuhan, saya percaya bulan ini adalah bulan yang diberkati luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama, Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Hai Anda-Anda yang masih malas, ayo buang kemalasan, ayo buang sifat-sifatmu dan jadilah orang yang rajin. Hai orang-orang yang selalu berpikir negatif kepada orang lain, yang selalu berpikir selalu ingin melakukan hal-hal yang jahat buat orang lain, mari berubah. Karena semua berasal dari pikiran. Ketika pikiran kita melakukan hal yang jahat, melakukan hal-hal yang negatif, berpikir hal-hal yang tidak benar, maka itulah tanda kita belum dewasa. Itu masih anak-anak. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan, biarlah pikiran kita terus-menerus diperbaharui sampai kita memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Bukan ambisi pribadi, tapi ingin menyenangkan Tuhan menurut gambar kaliknya. Tuhan Yesus memberkati.